Nama gue Gunso. Di sini ada nggak sih yang pernah bangun tidur nih, bangun-bangun langsung jadi ketua Karang Taruna? Ada yang pernah nggak? Ya. Tapi ini bener, ini demi Allah gue nggak bohong. Jadi gue tuh bangun tidur ngelihat WA, ternyata gue dipilih jadi ketua Karang Taruna. Anjing, tiba-tiba ya kan? Ketua RW gue tuh. Gue sih nggak masalah gitu kalau misalkan gue jadi ketua Karang Taruna. Cuman masalahnya gue bakal ketemu orang-orang yang nyebelin, karena anggota Karang Taruna itu orang-orang nyebelin. Gue kasih contoh satu. Gue punya teman itu orangnya usil parah. Jadi gue pernah lagi nongkrong berdua teman gue di depan rumah gue. Ada tukang tape lewat. Dibiarin tuh sama teman gue. Cuman pasti gue udah jauh banget dipanggil sama teman gue. Bang, iya dek, tape ya, iya tape dek. Wah kalau tape istirahat dulu bang, katanya. Waduh. Itu. Karena tapi karena gue ketua Karang Taruna, makanya gue nanti pingin banget bikin lomba khusus untuk orang-orang yang nyebelin nih kayak teman-teman gue, yang anggota Karang Taruna nih. Jadi nanti gue bikinin lomba ada 3. Yang pertama tuh lomba balap karung. Cuman biar ribet, itu karungnya masih ada berasnya ya kan. Jadi ini mereka loncatnya susah tuh. Yang kedua gue bikinin lomba panjat pinang. Cuman gue usah dikasih oli, jadi tuh mereka gampang ke atas buat ngambil hadiah. Nah cuman pas lagi mereka di atas itu pinangnya kita tebang tuh. Terus yang ketiga itu kita bikinin lomba futsal pakai sarung. Ribet kan ya? Tapi biar tambah ribet lagi tuh sarungnya kita ganti pakai sarung gitar. Kita sadar atau enggak ya, kita tuh tinggal di Jakarta gitu. Di Jakarta itu kita dikelilingin sama kuliner-kuliner yang pakai embel-embel nama daerah. Bener enggak sih? Ya. Kayak contohnya tuh ada soto Lamongan ya kan. Cuman yang paling banyak di Jakarta itu adalah edit. Batagor Bandung. Gerobaknya tuh ada di mana-mana ya kan, Batagor Bandung gitu. Sampai gue pernah ke Bandung, itu selain gue jalan-jalan, itu gue penasaran sama gerobak Batagor Bandung yang ada di Bandung. Di benak gue mungkin di sana tuh gerobaknya tuh tulisannya bukan Batagor Bandung, Batagor sini. Waduh. Jadi kalau ditanya, "Bang, kok ini Batagor sini?" "Ya, Dek, kan sini Bandung, ya." Gua baru tahu gitu, ternyata Batagor itu singkatan, teman-teman. Ya. Jadi yang belum tahu singkatannya gua tahu nih. Batagor itu singkatannya ba-nya itu bakso, tak-nya itu tahu, gor-nya itu gelanggang olahraga. Wow. Terima kasih. Ada. Gua udah pernah denger tuh materi, anak Jogja juga ada materinya kayak ada. Gitu. Gua no gua. Gua sih no. Gua juga no. Materinya materi edit maksudnya biasa aja, nggak spesial ya, nggak ada yang spesial dari premis, dari apanya, masuk tiba-tiba. Pernah nggak sih lu bangun-bangun jadi ketua Karang Taruna tuh? Itu kalau menurut gue sih, tapi itu kaget. Iya ya, kaget semua, kaget. Cuman, nggak, tapi ternyata kan bener dia di SMS itu. Ah ternyata bener, bangun-bangun dapet iya. SMS dia kepilih jadi ketua Karang Taruna. Harusnya bisa dirapihin lagi awalnya biar nggak putus, ini langsung kayak putus aja gitu. Iya kalau gue sih no. Oh teleponnya, sorry. Ketua. Next siapa nextnya nih? Nah ini udah oke nih. Ya kalau gue no. Gue no. Marcel. Gunso. No. 100% digital.